Semangat pagi sahabat-sahabat Cahaya Warna. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya membuat video tentang cara melukis burung Raja Udang dengan menggunakan cat air. Kalian saksikan sampai akhir ya. Setelah sketsa jadi, kita basahi dulu kertas yang akan kita warna. Kita warnai dulu bulu bagian kepala dan juga bagian dada sampai ke perut yang berwarna oranye. Kita gores membentuk serat-serat bulu. Kita warna bulu kepala yang berwarna biru tua, dan untuk mempergelapnya nanti kalian bisa menambahkan warna hitam. Sekarang kalian warna bulu sayap menggunakan warna biru tua dan mempergelapnya juga sama menggunakan warna hitam. Bulu punggung burung ini kalian warna menggunakan biru muda. Musik.
mempergelap bulu yang berwarna urin, kalian bisa menambahkan warna merah. Paruh dapat kalian warna sama dengan bulu kepala, yaitu oranye dan biru tua. Bola mata kalian warna menggunakan biru dan hitam. Jari kakinya kita warna dengan oranye dan coklat. Batang pohon ini kalian warna menggunakan coklat. Coklat tua, dan bisa kalian tambahkan dengan warna hitam untuk bagian yang gelap. Kita tambahkan titik-titik atau bentol-bentol dengan warna biru yang lebih terang. Background kalian boleh mencontoh yang ada di video ini, tapi kalau ingin mencoba warna lain, boleh-boleh saja. Yang penting perhatikanlah unsur-unsur keindahannya. Lukisan ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, supaya kalian tidak tertinggal video-video selanjutnya.